Halo, selamat datang di Arta Atama TV. Pengunjung Pasar Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, tumpah ruah pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 1 dan 2 Mei 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 87 ribu orang pada hari Sabtu dan ada 100 ribu orang pada hari Minggu yang datang ke Pasar Tanah Abang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan penularan COVID-19. Terlebih, angka kasus aktif corona di Jakarta saat ini masih berbenah. Salah satunya dengan membagi jam tutup pasar menjadi dua sesi. Anies mengatakan, untuk mencegah kembalinya kerumunan, ada 2.500 personel keamanan yang dikerahkan di Pasar Tanah Abang. Para personel itu berasal dari TNI Polri dan Satpol PP DKI Jakarta. Anies menegaskan, pengendalian meliputi kawasan Pasar Tanah Abang dan sekitar. Marinir dari TNI Angkatan Laut dan Paskas dari TNI Angkatan Udara berjaga mengendalikan antrian masuk stasiun. Anies juga menyampaikan upaya untuk menghindari kerumunan penumpang di stasiun Tanah Abang. Efek dari ramainya Pasar Tanah Abang, menurut Anies, PT KAI akan merekayasa jadwal sehingga tidak ada KRL yang datang ke Tanah Abang di jam tertentu. Anies berasumsi, kepadatan di stasiun terjadi karena pengunjung dan pedagang yang meninggalkan pasar secara bersamaan, sehingga mereka menumpuk di stasiun Tanah Abang. Pemprov DKI juga menyediakan angkutan umum untuk mengangkut pembeli dan pedagang di Tanah Abang. Mereka akan diantar ke beberapa stasiun-stasiun terdekat. Anies menilai melonjaknya jumlah pengunjung di Pasar Tanah Abang tidak terduga. Anies menyebut pengunjung Pasar Tanah Abang biasanya hanya mencapai 30 ribuan. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Atama TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.